penampilan Suhaila sebenarnya baru mungkin di Malaysia, tapi di Singapura dia antara pelakon yang telah dinobatkan sebagai pelakon terbaik di Singapura. Dan yang istimewanya, dia dinobatkan sebagai pelakon yang begitu sinonim dengan Aaron Aziz. Adam ni, pada saya watak dia cukup mencabar sebab dia, dia seorang lelaki, dia dia murtad, dia tukar jantina, dia tiap-tiap malam dia makan benda yang tak tentu haram, dan yang paling teruk sekali, saya rasa perbuatan yang kita takut, dia dah ambil nyawa dia sendiri, dia bunuh diri. Andai ku tahu bila tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu bila tiba masaku. Watak John Agustin seorang yang bukan Islam, dia Christian. Dia boyfriend si Amy ni. Peranan utama John Agustin ni, dia nak tunjukkan betapa liarnya hidup si Amy ni dulu sebelum dia meninggal tu. Nak tunjukkan mengapa dia susah sangat nak dikebumikan, nak dimandikan jenazah dia semua. Tak semua berat. Mainly maksiat buat, maksiat yang laki perempuan lah, girlfriend, boyfriend kan tak boleh tidur, duduk serumah semua. Keluar minum arak, makan pil, dadah. Benda macam tu lah, memang besar-besar lah. Wan, you tahu, setiap kali kita bersama, I rasa macam lepas hutang 1 juta. I know, darling. You memang marvelous. Kita kahwin? Tapi kena potong dulu. Okay, Amy ni, karakter dia dalam kepala otak dia cuma ada enjoy, 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 sex, arak, party. Dia macam ingat hidup ni selama-lamanya. Si Amy ni, pada dia, itulah kehidupan. That is life. Dia tak ada ingat nanti satu hari dia mati. Dia tak ada ingat macam what goes up must come down. Benda-benda ini biasanya kita dapat dengar hanya melalui kitab-kitab, dan kini kita mampu bawa ke layar Perak. Inilah asas dalam filem ini, kita membawa kepada pendidikan pada masyarakat, jangan sekali-kali melakukan dosa besar, dan jelas sekali kita mampu lakukan dengan baik dalam filem Dua Alam ini. Saya pun mendapat peringatan dan saya dapat menginsafkan diri sendiri kerana suatu hari nanti yang hidup itu tetap akan mati, dan macam manakah masa kita dikebumikan, apa yang akan kita lalui, bahagian kami macam mana. Jadi saya rasa memang cukup takutlah masa saya membawa watak Ustaz Isyak ini. Kita terima dengan rela ya. Sabar.
Jenazah pun dah sampai. Turun cepat sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuswari Nata. Dalam filem Dua Alam ini, saya berlakon sebagai Haji Hussein. Dialah seorang haji yang ambil peran tentang kematian dan sekeliling di kuburan ialah Haji Hussein yang jaga dan tahu asal-usulnya. Watak Kamal ni dia sebenarnya penggali kubur je. Tapi sifat dia ni ada sikit menariklah, iaitu dia yang melakonkan watak-watak yang orang yang terasa cemas, terasa seram. Jadi apabila situasi yang menyeramkan berlaku yang tak ramai orang tahu dekat kubur ni kan. Contohnya macam dalam lubang kubur tu tiba-tiba dia ternampak ular. Jadi saksikan macam mana Kamal ni dia punya reaksi terhadap perkara-perkara mistik macam ni di dalam kubur. Ular! 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 Ular!